Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya William. Di video kali ini saya mau unboxing dari Paran 64 ya. Ini saya dapatnya juga udah lama. Udah dari tahun lalu sih ya kalau nggak salah ya. Udah hampir setahun lah. Ya sudah setahun lah, soalnya dari 2021 juga sebenarnya udah megang, cuman belum saya unboxing nih. Ini juga plastik keluarnya kayaknya ditambahin sama sellernya sendiri ya. Soalnya kalau dari Paran 64 setahu saya nggak ada plastik ini sih. Ya ini BMW X7 warna hitam, kemarin sempet galau sih ya mau ngambil hitam atau putih, tapi ya akhirnya ngambil hitam mungkin karena ya lebih elegan aja sih rasanya ya. Ini dusnya Paran 64 1:64 scale diecast, di atas sama di belakang ini ada hologram lisensi BMW AG. Ini ada trademarknya, kalau di bawah seperti biasa caution dan warning, ada logo Paranya nih, Paragon Models jadi Toys Limited. Ini ada websitenya juga. Ya ini langsung kita bukain aja deh. Nih plastiknya di belakang tinggal sobek. Biasanya para ini aslinya nggak ada plastik ini ya. Ini mungkin ditambahin seller sih ya. Di ini kart luarnya, kotak luarnya jadi ketekuk gimana gitu. Cuman nggak penting lah. Yang penting kan mobilnya nih. Ini di dalamnya seperti biasa. Bawahnya ada kayak peta sirkuit ya. Ini langsung kita buka aja nih. Oke, biasa ya segel para itu isolasi bulat begini ya. Oke, ini Paran 64 BMW X7. Cakep sih, cuman velgnya mungkin kalau diganti lebih oke ya. Ini kok ngeblur terus sih. Nah. Oke, kita pinggirin dulu nih. Nah, langsung kita bukain aja ya. Ini QC pas 1 ya, kayak gimana ya, kayak kemarin tuh sempat unboxing yang Galan VR4 Advan QC pas, tapi ya gitu deh. Ini kita pinggirin dulu, langsung kita lihat detail mobilnya aja nih. Ini feelnya rada ringan ya, soalnya ini base-nya plastik sih, base-nya plastik. Ini ban karet udah pasti, tapi nggak ada alurnya. Ini ada tulisan 1:64 scale BMW X7 licensed by BMW made in China. Ini logo Paran 64. Ya, detail sasisnya seperti beginilah ya. Rivetnya pakai baut. Langsung kita lihat detailnya aja nih. Lampu depan ya udah pasti dari Mika. Ini ada logo BMW-nya ya. Ada logo BMW di atas. Ini grillnya sepertinya cuman plastik ya. Ini grillnya sepertinya kayak dari plastik. Ini bawahnya detailnya cuman seperti begini ya. Ini wipernya ada tuh, tapi nggak ada tonjolan sprayer. Ini spionnya dari plastik dan ada reflektornya juga. Ini kok reflektornya mau copot ya? Ya paling nanti dibenerin lagi lah. Kalau di atas ini ada panoramic roof, ada dua piece ya. Ini biasanya apa sih? Bisa dibuka jadi kayak sunroof ya, bukan panoramic sih. Kalau panoramic biasanya kan nggak bisa dibuka sih ya. Ya pokoknya inilah sunroof atau panoramic roof. Yang belakang ini juga ada antena shark fin juga. Ini atasnya dicat warna silver ya, liningnya warna silver. Kita lihat detail sebelah kiri, ini ada detail handle pintu. Kalau di sebelah kanan detailnya ya sama aja, cuman ada tangki bahan bakar di sini. Cuman sayangnya ini ya, yang Paran 64 nih bikinnya sayangnya ini nih yang kurang ya, dari kacanya ini pilarnya ini cuman dicat loh. Cuman dicat di ini nih mikanya, kalau benar-benar pilarnya itu nggak ada, jadi ini cuman mika di sini. Sayang aja sih, kalau dikasih pilar kan lebih bagus sih ya menurut saya ya. Kalau detail sebelah belakang ini ada kayak spoiler udah nyatu sama body, lampu belakang udah pasti dari mika. Ini ada logo BMW nya, ini license plate BMW X7, ada stripping silver. Ini yang bawah kayaknya reflektor lampu ya warna merah, cuman dicat. Ini bagian bawah dicat warna silver. Kalau interiornya sendiri itu semua hitam polos ya. Kita dapatnya juga setir kanan. Ya hitam polos, ini velgnya juga khas BMW. Cuman ya mungkin di wheel swap bakal lebih cakep lagi ya. Soalnya ini mobilnya terlalu tinggi sih ya. Tapi ya tapi aslinya juga mobil tinggi sih. Tapi ya biasanya diceperin lagi tuh, jadi lebih cakep ya. Ya ini buat pelengkap aja sih, cuman rada kurang gimana ya, soalnya dari pilarnya ini juga kurang sih, cuman dicat di mikanya doang.
kalau dikasih pilar beneran kan lebih bagus tuh. Ya, paling itu aja deh untuk video kali ini. Makasih buat yang sudah nonton. Jangan lupa di subscribe. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah.